Duit ke? Duit ke 10K ni? Oh, bukan. Kita check dulu ya. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Arnawan Channel. Okay guys, minum kopi dulu. Okay, di video kali ini, okay, apa kabar semua sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan? Semoga kita dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Okay, di video kali ini saya ini ya. Sedikit saya nak unboxing barang. Ini barang daripada KKM. Ini hari saya nak unboxing lah ya. Saya punya video unboxing daripada KKM. Saya pun tak buka lagi, tak tahu apa isi dia. Tadi siang lah dalam pukul 12 macam tu, pos laju datang ke rumah saya. Lepas tu dia hantar barang, saya pun penasaran, saya kira silver play button, rupanya bukan. Daripada KKM. Okey. Kita inilah ya unboxing ya. Okey, apa isi dalam KKM? Duit ke 10K ni? Oi, bukan. Kita check dulu ya. Okey. Kita buka dulu. Penasaran. Telefon tab. Bukan guys. Hashtag. Nampak. Hashtag keluarga Malaysia. Apa benda ni? Saya pun tak tahu benda dalam. Macam tablet ya. Macam tablet lah pula tempat ni. Oh, ni dia guys. Hashtag keluarga Malaysia. Ni paket penjagaan COVID-19 PPC kepada keluarga Malaysia. Saya lah punya keluarga, isteri saya kan. Jadi kalau saya pun termasuk keluarga Malaysia, konon lah. Keluarga Malaysia. Okey, di sini ada tertulis ya, tanda centang benar. Di sini tulis pak pelitup muka, kit ujian kendiri COVID-19, termometer plus oximeter, risalah panduan pengguna dan info kesihatan. Oh, ada panduan-panduan dalam ini, kita tengok ya. Bersama hentikan wabak COVID-19. Okay guys, semoga di Malaysia ini ya cepat pulih. Amin amin ya rabbal alamin. Okay, kita buka ni ya. Apa ni? Wow, ternyata ini guys. Di dalamnya ini ya. Buku panduan. Ada buku panduan. Nampak ni. Apa ni? Skim peduli kesihatan untuk kumpulan. Aktiviti kekal aktif. Kekal aktif semasa COVID. Jaga kesihatan mental dan anda dan fizikal. Ni buku panduan ni. Okey, ada buku panduan. Kita tengok ada apa lagi. Ada ini guys. Apa ni? Rapid test. Rapid test. Nampak ni. Ada berapa ni? Banyak juga ni. Satu. Ini buatan Malaysia ya. Bagus ni. Satu. Ada dua. Ada dua rapid test guys. Boleh guna ni. Kalau kita nak balik kampung Indonesia, boleh kita guna. Ni. Tiga. Ada tiga guys. Tengok lagi ada apa lagi. Empat. Ada rapid test juga. Ada empat guys. Keseluruhan ada empat. Lumayan alhamdulillah kan. Daripada beli kan. Alhamdulillah, terima kasih buat
kerajaan Malaysia lah ni kan, daripada ke pemerintah ya. Kalau di Malaysia, pemerintahan Malaysia ya. Oh, ini ada, oh, ada face mask. Kita cek dulu. Ada face mask. Cantik, bagus. Ada face mask. Oh, ini face mask yang boleh basuh guys. Oh, ini face mask yang boleh basuh ni ya. Oh, cantik. Keluarga Malaysia, nampak ni. Cantik. Oh, saya suka premium. Warnanya premium ya. Warnanya hitam, premium. Kita cuba. Oh, smart. Sedap, kain dia lembut. Kain dia lembut. Betul, serius. Ini boleh basuh ni. Nanti saya boleh apa? Kalau saya apa pergi kerja, saya boleh apa? Boleh cuba lah. Nanti istri saya pun guna juga. Wah, smart. Ada 4. Satu, tengok ya. 1 2 3. Lumayan. Ini boleh basuh guys. 4. Terus apa lagi ni? Oh, ada ini guys. Oximeter. Oh, oximeter. Nampak ni. Ini boleh apa ni? Boleh apa? Untuk kita cek punya kita darah kita kan. Jantung kita kan. Oh, ada apa dalam ni? Oh, siap ada bateri guys. Alhamdulillah, siap ada bateri. Bateri jam. Ini boleh dipasang ke sini. Oh, cantik. Nampak. Tak payah beli dah guys. Ini tak payah beli, nampak. Nanti dikepit macam ni lah kan. Bagus. Cantik. Made in man. Oh, made model tak ada. Hitam premium ya. Warnanya cantik, bagus. Lepas tu ada apa ni? Oh, ada termometer. Cantik tu. Oh, bagus. Termometer. Ada termometer dalamnya. Kita buka. Ada apa ni? Oh. Macam ni guys cara gunanya. Cep, dia letak ketiak. Lepas tu kita tengok ada panas kan. Dia akan bagi tahu ada berapa suhu. Alhamdulillah. Tak payah beli dah. Lepas tu. Tada, habis. Sudah habis dah. Okay, lumayan jugalah. Alhamdulillah kepada yang ini kerajaan Malaysia lah ya. Ini pun sebab saya review ni sebab isteri saya dapat, jadi untuk keluarga yang Malaysia lah. Jadi kalau tak silap yang apa ni, B40 ya. B40. Okay, terima kasih. Terbaiklah kepada apa? Pemerintahan Malaysia ya, peduli dengan rakyatnya. Ini mungkin semua dibagi lainnya, tapi tak tahulah ya. Ada mana kalau B40 mungkin sebahagian lah, ada yang dapat, ada yang tidak dapat. Okay, terima kasih. Ini saja dulu video saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Terima kasih sudah subscribe. Next video berikutnya, saya akan membuat video-video yang menarik dan positif di seputar Malaysia. Okay, jumpa lagi next video. Bye. Assalamualaikum.